عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، seluruh Nabi dan Ustaz Mahdi Syahudin, saya berdengar ini mereka Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyambung kembali kepada tafsir kita Musi ayat 1 hingga 22 daripada surah Al-Mu'min ataupun surah Ghafir. Iaitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memerhatikan betapa kesudahan orang-orang sebelum mereka? Mereka itu ternyata lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak kesan-kesan di muka bumi. Lalu Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan mereka tidak mempunyai seorang pun pelindung dari azab Allah SWT. Dan demikian itu adalah kerana telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan bawa bukti-bukti yang nyata lalu mereka kafir. Maka Allah mengazab mereka, sungguhnya Allah maha kuat lagi maha keras hukumannya. Jadi ayat ini memberikan kepada kita penerangan tentang akibat buruk terhadap pendusta ayat-ayat Allah SWT. Ini merupakan satu galakan untuk orang beriman berfikir melihat betapa dunia ini telah pun menipu orang sebelum mereka. Fitnah dunia ini, muslim-muslimat ini mulia Allah sekalian, adalah merupakan antara fitnah, antara ujian. Fitnah ini makna ujian, bukan fitnah ini menuduh orang. Menuduh orang tu satu fitnah juga. Tapi dalam konteks bahasa Al-Quran Karim, pernah kita bincangkan fatana dengan makna, maknanya ujian. Kesusahan dalam hidup adalah fitnah. Penipuan adalah fitnah. Pembunuhan yang bermaharaja rela merupakan fitnah. Menuduh ahli-ahli agama merupakan fitnah. Ini merupakan ujian yang sebagai bukti petunjuk daripada Rasulullah SAW, dunia ini menuju kepada keadaan lebih buruk masa ke semasa. Allah menggambarkan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, pernah kita bincangkan tentang fitnah dunia ini menerusi ayat ke-45 dari surah Al-Kahfi yang pernah kita bincangkan dahulu. وَضُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Lagi dalam surah Al-Hadid ayat ke-20, اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا الله مسلم دملك بصليان قوانيا تجسيد ataupun تصوير الفني dalam ayat Allah di sini. Pernah kita bincangkan dua maksud تصوير الفني. تصوير الفني ini maknanya kekuatan ayat Quran ini adalah membawakan kepada kita satu gambaran yang begitu yang lengkap sehingga ia seolah-olah satu slide yang ditayangkan di depan mata. Gambaran yang Allah kemukakan ke sini, kalau kita faham bahasa Arab, belajarlah bahasa Arab, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, ambil peluang belajar bahasa Arab. Dengan kerana berinteraksi dengan Quran ni dengan kefahaman bahasa Arab, dengan penguasaan bahasa Arab, lebih enak daripada kita melihat daripada terjemahan sebenarnya. Terjemahan ni pun banyak makna yang sebenarnya sudah hilang dari sudut ma'ani lughawiyah, dari sudut balaghiyahnya hilang bila terjemah ke dalam bahasa Melayu. Ambil peluang belajar bahasa Arab. Selalu saya tekankan benda ni. Jadi ayat ke-20 surah Al-Hadid ni maksudnya tentang fitnah dunia ni yang sedang kita fokuskan, yang telah menipu orang sebelum kita. Allah berfirman maksudnya, ketahuilah
Semuanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan memegah-megah antara kamu. Berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak pinak seperti hujan yang tanaman yang tumbuh mengagumkan para petani. Tiba-tiba tanaman itu menjadi kering, kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Suma yakunu khutama, utama menjadi hancur dan akhirat kelak ada azab yang keras dan keampunan dari Tuhanmu, dari Allah dan keridhaannya. Warduan. Wafil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi warduan. Ke akhirat besok kalau kamu kumpulkan harta ni secara zalim, aniaya orang, dia jadi azab. Lihat dalam tagline yang dikemukakan dalam satu majalah solusi. Sedikitnya dihisap, haramnya diazab. Ni harta yang kita kumpulkan kat dunia. Nampak kat dunia bunga yang cantik, terserlah. Keretanya pun besar, rumahnya pun hebat. Bukan salah kalau kita kumpulkan dengan sudut yang halal. Tak ada masalahnya muslim-muslimat sekalian. Yang kita bimbang kalau kita ambil dia proses yang tidak halal, yang tidak bersih. Kita nampak macam pokok yang subur, hijau, tiba-tiba bila kering, kemarau, maka hancur, kuning dan hancur. Begitulah harta yang dikumpulkan muslim-muslimat dimuliakan sekalian. Jika tidak dia semua yang halal, dia akan membebankan saudara ke akhirat kelak. Akhirat besok Allah sebut di sini wafil akhirati azabun syadid. Lihat Allah dahulukan azab dahulu. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Jangan kamu pandang maghfirat itu dulu, kerana azab itu yang cukup pedih, menakutkan. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Maka carilah yang halal muslim-muslimat sekalian. Kita ni takkan mati melainkan telah menyempurnakan rezeki yang Allah tulis. Wala yahmilannakum mustabta'u rizq an tatlubuhu bi ma'asillah fa inna ma inda Allah la yunalu illa bi ta'atihi. Dalam hadis sahih riwayat Nasa'i, bahawa harta ni mencari kita macamlah ajal mencari kita. Ajal ni menunggu bila akan kena pada kita, menanti dia. Begitu juga harta. Harta ni pemilikan, pemulihan yang dijanjikan Allah menanti kita. Itu sebab kadang-kadang ada orang masa mudanya bekerja susah payah, hari tuanya dapat reward dengan anak-anak yang berjaya dalam bidang masing-masing. Tengok, Allah beri pada dia, tengok itu dia tua lah. Ada pula yang Allah beri selepas dia berusaha. Ada pula yang Allah beri dia awal. Tapi rezeki itu kadarnya semua telah termaktub. Maka kalau saudara usaha yang haram, saudara dah banyak, betul, tapi Allah tarik balik. Seperti ini umpamakan, saya bekerja sebagai seorang electrical. Saya dapat harta yang banyak dengan penipuan. Berjanji tapi tidak tunaikan kerana orang pun tidak melihat apa yang ada di sebalik siling itu yang dipasang. Sepatutnya saya mendapat sebanyak RM500. Tapi saya telah berjaya menipu sehingga dibayar RM1,000. Rupanya RM500 yang saya dapat tu saya nampak banyak extra. Tapi dalam perjalanan, kereta rosak. Balik ke rumah, keluarga sakit. Balik ke rumah, ada saja musibah yang berlaku. Supaya 500 itu dia recoup balik semula, dia ambil semula dari Allah SWT. Kerana ini bukan milik saudara, saudara yang nampak banyak. Begitu juga yang mengumpulkan yang haram. Kita melihat peruntukan untuk kita sebanyak ini, kita usahakan gila-gila untuk dapat yang haram, kita dapat, tapi Allah tarik semula saudara. Maka itulah fitnah dunia yang kita kena jaga, yang telah pun menipu orang-orang sebelum kita, yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Dalam satu hadis lain, lainnya cerita bab dunia ni, bahawa Nabi SAW ni sering berdoa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya daripada Amr bin Maimun Al-Audi, bahawa Nabi SAW sentiasa berdoa lepas salam, Allahumma inni a'udzubika min al-jubni wa a'udzubika min urad ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnati dunia wa a'udzubika min adhabil qabr. Lihat maksudnya, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada perasaan takut mengecut. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada sampai umur nyanyur, daripada ditimpa nyanyur. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada fitnah dunia, dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur. Doa ini Nabi ajar untuk kita amalkan lepas sembahyang. Allahumma inni a'udzubika min al-jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnati dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada pengecut, sebab kecut. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada ditimpa nyanyuk. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada fitnah dunia. Aku mohon perlindungan kepadamu daripada azab kubur. Dan dalam surah Kahfi yang lalu, kalau kita masih ingat, Allah telah menggesa orang-orang beriman ini supaya jangan
dilalaikan oleh teman-teman yang telah ditipu oleh dunia. Sebab Allah menjelaskan ni cara kita nak menjaga diri kita, kontrol diri kita daripada ditimpa penyakit virus cintakan dunia ni. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 28, telah kita tafsirkan sebelum ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Kamu sabarlah diri kamu sama dengan orang yang rajin dekat dengan Tuhannya. Apa petunjuknya, indikatornya, signalnya? Mereka ni suka mohon kepada Allah pagi, petang. Maknanya sembahyang berjemaah lah saudara. Adalah sembahyang berjemaah. Dan orang yang pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke tempat azan dikumandangkan, mereka ni cinta pada Allah dan mohon pada Allah pagi, petang. Dalam sirah yang ditunjukkan oleh Allah di sini, sirah jama' yadu'una rabbahu. Tengok, yadu'un. Yadu'un maknanya berjemaah. Ikhwati fillah. Ini cerita bab dunia. Dulu dalam surat Taubah yang lepas kita telah bincangkan Allah ingatkan orang beriman, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jangan kamu rasa kagum dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka. Al-ata la ya'ni al-ihtiram. Pemberian Allah bukan menandakan penghormatan Allah berikan kepada mereka, kemuliaan, tidak. Wal man'u la ya'ni al-ihana. Penangguhan hak kepada seorang Muslim, mukmin yang saleh bukanlah menjadi kayu ukur yang sepatutnya untuk ukur orang itu berjaya atau tidak di sisi Allah. Kadang-kadang harta ini diberikan untuk menghancurkan lagi orang itu. Terpohon perlindungan kepada saudara kepada Allah. Kerana Nabi telah pun mengajar kita doa yang dibacakan tadi. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an urata ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adhabil qabr. Hiasilah diri kita dengan sifat kana'ah. Allah beri kita reda. Allah tak beri adalah satu perkara di sebaliknya hikmah yang tidak kita dapat fahami. Dalam hadis yang lain lebih menakutkan, hadis ini daripada Tirmizi, dianggap sahih olehnya. Nabi bersabda, "Law kana fid dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha ma saqa kafiran minha sharbata ma'in." Law kana Allahi janaha ba'udha ma saqa kafiran minha sharbata ma'in. Kalaulah dunia ni menyamai nilai di sisi Allah macam selai kepak nyamuk, maka Allah tak akan beri minum seorang kafir walaupun seteguk air. Maknanya apa? Maknanya tidak ada nilai. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dalam sahihnya daripada Jabir, Nabi yang selalu berjalan dengan para sahabat dekat pasar. Lalulah Nabi bersama dengan para sahabat ni berdekatan dengan apa yang kita panggil jadin asak. Maknanya seekor kambing, anak kambing yang sudah mati, yang kecil je tubuhnya, mayit, mati. Nabi pun fatanawalahu fa'akhadha bi'udhunih. Nabi ambil anak kambing ni dengan tangan baginda SAW, dengan telinganya, salah satu telinganya. Kemudian Nabi pun bersabda pada para sahabat, ayyukum yuhibbu hadha, yuhibbu anna hadha lahu bidirham. Ada tak dengan kamu yang nak beli bangkai ni dengan satu dirham? Ya Allah, Nabi ni menduga akal betul. Apa bangkai pula nak dijual? InsyaAllah kita akan lanjutkan cerita ni dan kuliah akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.